Pancasila adalah dasar negara kita, dan sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Bicara soal Ketuhanan Yang Maha Esa, Indonesia ini negara yang sangat kaya ya, memiliki 1340 suku dan 2590 pulau, serta memiliki 6 agama resmi. Tapi rakyat Indonesia haruslah tetap Bhinneka Tunggal Ika. Itulah pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan kita. Saya bersekolah di Pontrenmu Kauman Padang Panjang, yaitu sekolah yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah. Al-Quran adalah sahabat kami sehari-hari, dan kami sering melakukan itu di Masjid Taqwa Muhammadiyah. Meskipun begitu, di samping Masjid Taqwa Muhammadiyah terdapat sebuah gereja tua yang masih aktif. Walaupun tempat ibadah kami berdampingan, kami selalu menjunjung tinggi moderasi dalam beragama. Berhubungan dengan itu, sebagai masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila, hendaknya kita selalu membantu sesama manusia. Contohnya nih, teman-teman, penggalangan dana untuk negara Palestina. Bukan hanya umat muslim saja yang peduli terhadap Palestina, melainkan umat yang lainnya harus ikut serta dalam membantu, seperti teman saya yang bernama Stephen. Meskipun beliau non-muslim, akan tetapi beliau tetap membantu dalam penggalangan dana, dan kami selalu hidup rukun dan menjunjung tinggi moderasi dalam beragama. Oleh karena itu, marilah kita menjunjung tinggi moderasi dalam beragama.